Selamat siang. Biasanya kalau panggil penting siang. Oh gitu. Coba. Selamat siang. Siang. Nah, gitu ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Yang saya hormati Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Yang saya hormati para asisten saya, asisten perencanaan berdiri. Mana Babinsa? Babinsa yang pangkatnya Kopral 2. Ya kamu. Ya di situ aja. Siapa namanya asisten perencanaan Kasat? Siap lupa. Paling gampang itu. Siapa? Lupa. Ya wes. Babinsa yang tahu angkat tangan. Ya, berdiri. Babinsa kamu. Siap. Ya. Siap. Mayor Jenderal Dedi. Siapa? Mayor Jenderal TNI Dedi. Dedi. Siap. Ah. Kamu tahu dari mana? Siap. Kamu tahu dari mana Mayor Asren Mayor Jenderal? Salah. Batalion. Ya, saya membawa asisten teritorial yang tahu angkatan. Kamu dari mana? Ya. Mayor dari Widodo Hendro. Widodo Hendro. Betul. Ya, 100. Hebat, bayangkan batalion di pelosok sini tahu namanya Pak Widodo itu betul juga, bagus ya. Nih, ya nih untuk kamu 1 juta rupiah. Rezeki kamu mimpi apa tadi malam? Mimpi apa? Wah, enggak ketiban cecak gitu enggak? Ya balik. Saya membawa asisten personalia. Ini apa ini? Korem yang tamtama, angkat tangan. Yang tahu? Siapa namanya? Salah yang bisiki tadi. Kamu ditipu, siapa yang bisiki? Ada dari tadi. Siapa lagi? Aku dengar tadi. Siapa yang bisikin kamu tadi? Mana Mayor Jenderal Sutanto? Ngawur aja. PNS! Siapa? Subianto? Brigjen TNI Subianto. Ini antara ya dan tidak, ragu-ragu dalam rangka memperjuangkan amplop sampai minggu tadi. Ini antara iya, Bu, aku tahu. Siapa? Ayo. Brigjen TNI Subianto. L atau K? K. Waduh. Yaudah, gak apa-apa lah. Terima kasih. Subianto bukan Subiakto, ya udahlah maklum ya. Okay. Siapa tadi asisten perencanaan dari Korem? Pom. Siapa asisten perencanaan Kasat? Ya siapa? Agus. Agus siapa? Kamu tahunya tuh Agus siapa? Agus siapa? Kamu tahu dari mana namanya Agus? Ya? Agus banyak, ada Agus Pangdam, Agus juga. Mayor Jenderal TNI Agus Subianto. Salah. Saya membawa Kadis Penat. Siapa? Siap. Ya. Yang siapa? Yang lama-lama mana? Yang belakang. Ya, siapa? Oh dari mana? Mateng benernya. Mateng benernya. Pak, pantesan kamu. Sampai rumah.
Enak kali kok. Ya kacau lagi kamu udah tahu. Ya jungkir dari situ. Iya. Enak kali kok. Pantesan dia langsung dapat itu ya. Makasih. Ya. Ya. Jadi. Ya. Selamat ya. Ya. Oh musik. Kacau. Oh pernah dari mana itu? Siap. Di RW 12 Anisipi. Oh gitu. Komandanmu dulu. Siap. Pantas dari. Itu lihatin, wah komandanku gitu ya. Iya. Oh bangga dengan beliau? Siap, bangga. Iya, bangga. Beliau orang hebat ya. Siap. Iya, makasih. Siap. Saya membawa wakil asisten operasi. Yang tahu angkat tangan. Ya. Untuk Budianto. Otong? Budianto. Tahu dari mana? Wah, pantas. Sini. Jungkir aku juga. Ini anak buah kurang ajar ya, Bre. Ya. Makasih ya. Hendri. Ya, beli orang bagus enggak? Waktu itu kamu yang sebagai apa dulu? Pendidikan di sana. Oh, sana. Dulu di sana ya. Iya. Kau bangga dengan mantan komandan? Bangga. Ya, selamat ya. Ya, makasih. Foto dulu sini. Terima kasih. Ya. Saya bawa siapa lagi? Siap pasti dia tidak tahu. Baslok, yang tahu nggak tangan? Mantan komandannya lagi. Beri. Siap, Kolonel Bupati Hanif. Kolonel Bupati Hanif. Hanif. Tahu dari mana lo? Siap, tadi duduk makan bersama di depan. Cukir juga kamu. Ya, ya. Jadi memang. Tapi memang kalau rezeki gitu, ya. Jadi Tuhan sudah mengatur, dia akan dapat rezeki. Kenapa? Udah dari tadi dia atur dia duduk bersama-sama beliau dan sebagainya. Tiba-tiba kok ditanya tentang dia gitu loh, ya. Itu Tuhan yang ngatur, ya. Ini juga Tuhan yang ngatur rezeki. Kalau rezeki itu 2,5% miliknya orang lain. Siap. Ya. Siap. Kalau kamu tidak kamu bagi sama teman 2,5%, nakir bakso. Kamu besok akan kehilangan lebih dari ini. Hati-hati itu ya. 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 Makasih itu ya. Ya. Kamu nyesel nggak jungkir tadi? Siap. Ya. Wah ini kotor ini. Ya, risiko salahnya kamu duduk sama bapak itu. Ya, siapa lagi ya? Udah habis? Ya? Kalau Dirsyat pas. Siapa yang tahu Dirsyat? Siap! Ini pasti korpsen ini pasti. Kamu korpsnya apa? Korpsnya apa kamu? Seni lah. Nah, seni ini ya. Berapa orang yang angkat tangan? 3 orang, 4 Anton. Ya, in pink suit apa pink suit itu? Sweet. Ya, kamu sama dia. Nah, ya. Kan 4 orang, dia cuma satu masalahnya. Kamu sama dia. Oh, ikhlas. Ya, ya anak buahnya ikhlas. Ya, kamu cun. B, kamu Anton dulu sama dia. Siapa yang menang? Ya, siapa? Muhammad. Kamu tahu dari mana? Wah, kurang aja menjebak saya. Tahu jadi jungkir. Lagi. Ya, cukup. Ya. Iya, selamat ya. Bar, terima kasih. Iya. Oh, kamu di sini kali ya? Di sidang. Kamu di Sibang. Ada fotonya di Siat ya. Ya, kalau korpnya gini enggak kenal sama beliau, habis kamu ya. Enggak naik pangkat kopral kamu. Iya, terima kasih. Habis ya? Ya sudah selesai, ngarang selesai, aku kesini cuma bagi-bagi uang kok. Iya,
sini ngapain ngasih pengarahan? Saya dulu sudah datang ke sini, Pak Pangdam sudah menghadirkan Danyon sudah ke sana, ya. Dan dia sudah ke sana, prajurit sudah ikut pengarahan waktu itu, ya. Sudah belum? Yang ikut pengarahan ke sana, angkat tangan. Oh, ini kan sudah diwakili semua. Sudah disebarluaskan dulu pada yang lain? Ya? Khususnya kode. Sudah, kan? Ya, sebenarnya saya nggak perlu lagi ngasih pengarahan. Saya mau apa lagi? Batalan ini? Bagus. Ya. Tongkangkan semuanya. Aku tanya Danyon, nggak ada pelanggaran? Bagus. Asramanya bagus, bersih. Ya, kreatif. Ya. Auranya kelihatan masuk sini tuh, ini masuk seperti asrama gitu. Coba kamu lihat ya. Kau berdiri di pintu gerbang sana, ngeliat ke sana tuh coba. Kesannya tuh. Saya merinding lihat aja, denger aja. Terus bagus, Danyon kreatif, banyak kawan bantu ini. Enggak tak kasih duit, bantu semua itu. Ya. Kemarin tak kasih 100 juta, udah jadi ruang makan. Ya, bagus banget. Ya. Jadi sebenarnya, ya saya kesini hanya kangen sama Anda semua aja. Ya. Pengarahan sudah, Anda sudah bagus. Tontakas, Anda juara berapa nih? Juara 4. Tepuk tangan lo kalian. Sejak tahun 78, batalion luar Jawa yang bisa mencapai 5 besar baru 2 batalion. Sejak tahun 78 Tontakas didirikan. Yang pertama, tahun 84 itu Kodam 13 Merdeka waktu itu. Nomor 3. Siapa Dantonya? Kasat, ya. Dantonya Kasat. Permedas nomor berapa dulu? Saya nomor 1. Anda nomor 1 juga kah? Ya, dulu saya nomor 1 juga, tapi saya nomor 3. Anda nomor 4, berarti Anda masih kalah sama saya. Tetapi Anda termasuk prestasi. Dua batalion yang mencapai 4-5 besar, baru batalion Kodam 33, 7-12 sama Anda, 725. Yang lain. Tahun ini kemarin sudah diundi, saya bikin lain lagi. Ya. Sekarang tidak batalion, sekarang khusus special edition. Tontangkas untuk bulan depan, bulan Mei adalah special edition. Artinya apa? Semua pesertanya dari Batalion Raider. Jadi kodam-kodam, Raider semua. Jadi sekarang berlaga, aku pengen tahu kehebatan Raider masing-masing kodam seperti apa. Ya. Sayang, 700 yang sudah, apa istilahnya? Sudah menenang ya, pengen ikut. Tapi dia masih di daerah operasi. Memang Pangdam laporan, Jok, dia bisa. Tapi saya tidak jamin, karena masih di daerah operasi. Kapan pulang Pak Pangdam? 1 bulan lagi pulang, padahal Tontakas bulan depan tanggal berapa Pak? Tanggal 12 Mei sudah melaksanakan Tontakas. Akhirnya ya sudah, saya ambil keputusan, oke, ambil batalion infanteri di Kodam itu. Nah, kebetulan kemarin di sini ada 2. 725 sama 721 yang tersisa. Nah, karena kemarin saya ngasih pengarahan di sana, begitu kecabut. 721 yang main, bukan Anda ya. Ya, Anda tinggal bantu doa aja, 721 seperti apa? Sama, kemarin Pak Pangdam juga udah pompa sama dia. Saya pengen 721 nanti mengambil alih itu, ya. Masa Indonesia Tengah disepelekan, ya. Barat sudah berkali-kali, sekarang melompat ke timur, ya, ke Ambon. Nah, saya pengen itu diambil lagi ke tengah sini. Ayo, siapa? 721 sekarang jagonya, ya. Jadi saya berharap, ya, Anda kemarin nomor 4, ya. Kemudian sekarang diambil Ambon, kalau bisa 721. Bisa main lagi, ya. Saya pengen diambil ke 721. Harapan saya seperti itu. Jadi sebenarnya, ya saya kesini hanya pengen tatap muka dengan kalian. Pengen melihat seperti apa sih 725 itu. Saya pernah ke batalion ini tahun 90. Kebetulan waktu itu saya di batalion 713 tugas ke timur-timur tahun 90. Saya mendapatkan BP 1 kompi dari 725. Saya pernah injak ke sini tahun 90. Waktu itu saya di situ, danjon saya Pak Estarto. Danjon saya waktu itu bukan Pak Estarto, Pak Estarto Dandim di sini. Siapa pernah kenal? Pak Estarto Subagio. Kopassus di Kodim. Saya masuk di lorong sungai itu, begitu masuk pas belok kanan mau ke pelabuhan itu atas itu nyangkut rumah-rumah di pinggir sungai itu karena terlalu pinggir gitu ya. Nah, itu penyakit.
Kemudian tahun 2000 berapa saya pernah kesini bawa survei sosialnya sesquad, aku pernah kesini. Kemudian ketiga kali, jadi saya sudah tiga kali hadir di Kendari ini. Ya. Jadi saya tidak khawatir, saya bangga sekali ya, hadir di sini melihat kesiapan saudara. Ya. Tapi sayang kemarin Anda tidak tercabut untuk tong tangkasnya, tapi kena rekan-rekan saudara. Ya. Tapi sekali lagi terima kasih Anda semua telah melaksanakan tugas dengan baik, termasuk para Babinsa. Mana Babinsa? Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Anda semua, Anda telah bekerja dengan baik. Ya, saya mendapatkan laporan, ternyata di sini ya terkait dengan serapan, ya, Anda mendapatkan ranking sudah melampaui target. Ya, tepuk tangan untuk Babinsa kalian. Berkat kerja kalian semua, TNI hingga saat ini mendapatkan elektabilitas tertinggi, kepercayaan dari rakyat. Ya, ini karena apa? Karena kerja kalian. Karena sergap, karena kerjasama dengan Mentan, karena swasembada pangan yang targetnya 3 tahun, itu cukup 2 tahun sudah tercapai. Ya. 2 tahun sudah swasembada pangan, bahkan Indonesia sudah ekspor ya, ke Myanmar. Ya. Kemudian Indonesia sudah ekspor secara lokal kepada negara-negara tetangga kita terkait dengan beras itu. Ini adalah karena para Babinsa. Sudah sini Babinsa? Ya. Untuk itu saya tahun ini mencetak Babinsa yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi sersan. Ya. Siapa yang ikut? Yang pangkatnya Koptu, umurnya 40 tahun. Kamu pangkatnya apa? Koptu, umurmu? 41 tahun. Minimal, berarti bisa dia? Bisa, kamu udah daftar? Sudah? Oh, bulan Mei? Iya, kamu sehat toh? Ah, kamu jadi sesat nanti. Ya, boleh. Ya. Yang penting kamu gak sakit aja. Siapa lagi? Yang umurnya 40 tahun, kemudian sudah pangkat Kopra 1. Ya? Ya, udah, kamu nanti daftar. Ikut, ya. Kamu jadi sesat. Jelas ya? Ya. Nah, yang belum, kerja lagi yang baik. Setelah kamu nanti pangkatnya seperti itu, nanti kita lihat. Jadi tahun ini ada 3.000. Tahun lalu saya mencetak 200.500. Tahun ini saya tambahin menjadi 3.000. Yang pangkatnya Koptu, penghargaan jadi sesat. Ya, ngapain? Nggak apa-apa. Ya. Wong kamu pangkatnya Kopral, sudah punya skep Babinsa, sudah melaksanakan tugas Babinsa, dan kenyataannya berhasil. Kamu membackup swasembada pangan, bisa. Ya. Sergap sekarang di sini cukup bagus, melampaui target, artinya Anda sudah mau. Nah, untuk apa saya melanggar? Enggak, kamu bisa jadi sesat, enggak apa. Yang penting kamu tidak sakit, ya. Tadi ada Kopra kepala tadi siapa? Umar. Pak Kopka tadi yang makan sama-sama saya? Nah, Pak Umar ya. Ya mohon maaf, Pak Umar ternyata dia kok memang rezekinya bukan situ. Bagaimana dia mau berlari, mau jalan saja kadang-kadang kelemun-kelemun jatuh gitu loh. Tak jadikan sersan nanti, mohon maaf, geledak. Malah game saya sudah dosa, tidak apa-apa. Kamu kopra kepala saja, ya tidak apa-apa. Rezekimu di situ, kamu tidak boleh sersan. Karena aku takut nanti kamu jadi sersan malah geletak, ya malah rugi. Tidak apa-apa. Lebih bagus kopra kepala tapi sehat ke depan, ya. Ya sersannya kasih yang lain. Jelas para pembina? Terima kasih, Anda pahlawan-pahlawan semua, Anda pahlawan angkatan darat, ya.